kecuali kemarin waktu kemarin malam, kemarin lusa ketika lu 2 hari lagi mama operasi gitu gimana ya nanti ini segala macam di rumah ya. Ya gimana sih orang yang pengen kuat tapi nggak bisa kuat ya di situ nangis sedih terus doa terus semua gimana ya bingung gitu kan. Ya udah gua harus kuat karena balik lagi kalau pas ketemu mama dia pun ternyata kuat ngasih ke kita masih tahu ke kita tuh kayak nggak ada apa-apa. Makanya tadi sempat masuk ke ruangan operasi sebelum mama, maksudnya sempat masuk ke depan ruangannya mama ya biasa aja gitu. Itu dia bikin kita kuat, masih ketawa pokoknya gitulah, malah dia yang nguatin kita waktu mau masuk. Itu kan kita masuk ke ruangannya ke depan, mama udah pakai baju hijau-hijau gitu kan, udah pakai baju siap operasi. Ada adik tadi kan abang kan terlambat, terus adik saya itu masuk duluan, terus adik kita coba cepat karena kakak adik baru datang tadi bantu sama suster, sus boleh gak mama keluar dulu sebentar karena adik yang tadi juga tiap kalau adik sama kakak pasti kepikiran lah, tapi di situ mama itu yang waktu kita udah nggak usah nangis, nggak usah sedih gitu kan. Mana dia tadi ngajak ketawa itu maksudnya supaya kita nggak sedih.